There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya Bunda? Semoga Bunda-bunda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dan murah rezekinya ya. Jangan lupa bersyukur dan jangan lupa bahagia. Share lagi kegiatan aku, ibu dari 3 orang anak yang tinggal di rumah kontrakan sederhana. Nah, di sini aku mau bagiin lagi aktivitas aku di pagi hari ya, teman-teman. Jadi ini tuh adalah kegiatan aku pas tepatnya di pagi hari, tapi ini enggak yang terlalu pagi karena kan anak sekolah kan belum full sekolah gitu. Anak aku Senin depan baru mulai sekolah dan itu pun anak aku masuk siang. Jadi aku agak time sikit ya, waktu aku agak gimana ya, agak santai. Jadi hari ini tuh aku udah lama juga dari Idul Adha ya, belum aku olah daging aku. Jadi cus aja nih mau aku olah. Aku tuh dapat daging yang betul-betul daging itu dapatnya sekotak ini ya teman-teman. Tapi ini mau aku masak sedikit aja, mungkin separuhnya. Karena kan di rumah ini nggak yang terlalu suka daging lembu ya. Daging apa sih? Kalau kami bilangnya daging lembu. Kalau teman-teman bilangnya apa sih? Daging sapi ya. Itu kan Indonesianya ya, tapi kalau kami di sini bilangnya daging lembu. Dan ini mau aku pakai bumbu jadi ya. Aku ini tim bumbu jadi. Semenjak kenal bumbu jadi yang rasanya enak, aku jadi apa ya, jadi ketagihan gitu loh untuk beli bumbunya. Makanya sekarang tuh lagi lebih praktis gitu mau masak-masak. Makanya aku jadi agak santai gitu ya teman-teman. Nah ini mau aku sisihin untuk si dagingnya, mau aku buat separuh aja, mau aku masak separuh. Separuhnya mau aku simpan lagi aja, karena kan gak yang terlalu suka gitu untuk makan ini. Lagian pun aku kalau udah makan gini tuh pundaknya juga langsung apa ya, pegal gitu, kepalanya pening. Aku nggak tahu ya, setiap aku makan daging lembu gini pun aku selalu gitu. Teman-teman ada yang kayak gitu nggak sih? Kalau aku gitu deh teman-teman, nggak tahu juga ya entah kenapa. Makanya kalau hari-hari biasa tuh jarang banget aku beli perdagingan ya, karena memang di rumah juga nggak terlalu suka, anak-anak juga nggak terlalu suka, suami juga sekali-sekali aja sih mau makannya. Makanya tuh kami bisa dibilang kalau makan daging lembu gini tuh bisa dibilang gimana ya, setiap hari raya lebaran seperti hari raya Idul Fitri gitu doang. Tapi enggak yang banyak gitu. Paling beli kalau memang mau beli itu setengah kilo udah cukup gitu. Karena memang kami enggak terlalu candu. Ditambah kan kami di sini kan enggak ada yang mau datang tamu ya, paling hanya adik-adik. Dan adik aku pun enggak suka ya makan daging, enggak tahu, memang udah satu keluarga mungkin kayak gitu ya. Makanya kami tuh kurang candu. Kalau protein hewani kami tuh paling ya kayak ayam gitu, kayak udang, kayak ikan gitu. Nggak pernah kami beli daging-daging, apalagi kambing. Aku nggak pernah ngolah kambing, nggak pernah makan kambing, nggak tahu aja ya. Memang aku belum pernah sih makan kambing gitu intinya. Jadi entah, nggak tahu rasanya gimana, aku nggak tahu, memang belum pernah gitu. Karena kan memang dari awalnya memang nggak suka gitu, jadi nggak tahu. Aku buat nggak sukanya dari kambing itu karena baunya ya. Karena pernah suatu hari udah kayak cerita ya, kayak dongeng. Aku mau cerita, suatu waktu itu tuh aku pernah ada acara gitu di kampung dulu ya, kalau nggak salah. Jadi mereka tuh masak daging kambing kayak kekahan gitu, tapi nggak tahu ya, aku tuh belum makan, belum ngerasain, belum masuk mulut, masih cium aromanya tuh aku udah enak gitu loh, udah nggak suka gitu. Jadi dari situ tuh aku nggak pernah makan namanya daging kambing. Kalau kata orang-orang itu tuh yang buat bau tuh karena mereka nggak bisa olahnya, itu katanya. Tapi kalau yang pandai ngolahnya, yang pandai motongnya tuh nggak bau. Tapi nggak tahu juga lah ya. Memang intinya kok ada daging kambing aku nggak makan. Bukannya gimana-gimana ya teman-teman. Memang kan kita kalau udah faktor suka, apalagi soal cita rasa mulut itu kan itu pribadinya kita ya. Kita nggak bisa untuk maksain juga gitu ya kan. Dan ini lanjut lagi ke video ya teman-teman. Di
sini tuh aku tuh udah lihat kan dari tadi aktivitas aku, bayangin aja aku tuh sambil masak daging sambil nyuci. Teman-teman ada nggak sih yang kayak gitu? Kalau mungkin teman-teman nyucinya pakai mesin cuci gitu ya. Kalau aku memang nggak ada gitu beli mesin cuci. Semalam itu udah gitu ya kan, udah ada, tapi aku kayaknya gini ya, aku dari dulu tuh nggak serak gitu, memang nggak suka gitu pakai mesin cuci karena pakaian aku kurang bersih, dan pakaian aku tuh kalau di mesin cuci tuh mayoritas harus disetrika gitu loh, apanya, karena kan pakaian kita melar dibuatnya. Memang aku tuh kurang suka ya untuk mesin cuci, jadi aku skip deh kalau untuk mesin cuci. Kalau untuk yang lain aku suka, tapi kalau untuk mesin cuci memang aku kurang gitu ya. Hari itu aku beli mesin cuci itu karena memang ada niat mau buka usaha nyuci gosok gitu, tapi ternyata usaha itu gagal total ya teman-teman, akibat hal dan suatu hal yang tertentu gitu. Jadi aku putuskan untuk nggak usah. Jadi kebetulan memang teman kolektor arisan gitu ada yang mau beli mesin cuci, ibaratkan dia itu member gitu kan, kayak sejenis apa sih, pemegang kolektor itu kebetulan narik mesin cuci. Jadi aku bilang gini, aku punya mesin cuci baru, masih garansi, masih itu, cuman aku pakai 1 minggu. Jadi dia bilang kalau memang mau dijual lagi atau nggak apa-apa gitu kan. Kebetulan kolektornya ini nariknya 2 jutaan gitu ya, gimana ya, uang kolektor itu 1,5 juta gitu. Jadi kan harga mesin cuci itu kan 1,7. Jadi aku bilang ya udah deh nggak apa-apa, karena kan udah aku pakai juga, ya udah deh nggak apa-apa kalau memang cuma dibayar 1,5 juta juga nggak apa-apa. Lagian nggak ada gunanya sama aku, karena memang mesin cuci itu nggak terlalu penting ya buat aku, apalagi kan sekarang aku udah nggak kerja di rumah. Jadi ya udah deh aku nyuci tangan aja, karena memang pakaian kami tuh nggak terlalu kotor dan nggak terlalu banyak gitu. Jadi aku putusin untuk jual aja lagi, karena kan keperluan lain itu lebih membutuhkan ya daripada kayak gitu. Itu tuh kalau punya mesin cuci tuh kayak yang biarin aku jadi leha-leha gitu, jadi kayak males-malesan. Jadi ya udah deh, apalagi ditambah kan pakaian anak-anak itu kan kecil-kecil gitu kan, kayak mana ya, jadi masuk mesin cuci tuh kayak melar-melar gitu, jadi aku kurang suka. Ini pribadi aku ya teman-teman, ini tuh prinsip aku. Kalau teman-teman yang pakai mesin cuci atau apa itu kan pribadi kalian. Jadi di sini tuh nggak bermasuk apa-apa ya teman-teman. Oke, lanjut, ini rendang aku udah mulai masak, udah aku santenin juga tadi seperti biasa ya teman-teman. Aku kalau mau nyanten itu santannya aku blender biar kekentalannya itu bagus. Tadi itu juga santannya karena udah masuk kulkas gitu, jadi aku rendam pakai air panas gitu biar dia tuh santannya keluar, karena kan kalau udah dingin di blender gitu nggak akan keluar santannya. Jadi teman-teman, aku juga punya tips untuk kalian. Kalau kalian beli kelapa atau kelapa parut gitu, kalau kalian mau meremas santannya itu lebih baik kalian rendam dulu pakai air panas, dia tuh akan ngeluarin santannya gitu loh. Coba aja deh, aku selalu itu sih ngikutin. Aku juga tahu itu tuh dari channel YouTube siapa ya gitu, ada pokoknya aku lupa, tapi itu memang tips yang bagus, sangat bermanfaat. Oke, lanjut lagi, ini aku nyuci baju ya, seperti biasa aku cuci baju tangan seperti ini. Aku lebih suka nyuci baju, jujur aku suka ya cuci-cuci baju seperti ini, kayaknya sambil main-main gitu aku suka. Makanya aku tuh hampir setiap hari cuci baju teman-teman. Memang aku nggak mau menumpuk pakaian juga, aku setiap hari tuh selalu cuci, walaupun cuma sedikit aku pasti cuci. Kalau seandainya aku nggak nyuci tuh mungkin karena memang aku ada urusan lain atau ada kegiatan lain gitu, jadi aku nggak nyuci. Nah, ini aku juga sambil lihat-lihatin untuk rendang aku. Kan kalau rendang itu masaknya agak lama ya, apalagi kita kan harus nyusutin airnya, jadi agak lama. Makanya aku tuh bisa tinggal sambil nyuci baju gitu. Memang mak-mak ini nggak pernah mau kehilangan waktu ya. Kita tuh harus selalu bisa untuk mencuri waktu gitu loh. Lagi masak kita nyuci, nyapu atau nyuci piring, lagi pokoknya yang bisa disambi lah gitu. Tapi kalau yang nggak bisa disambi ya nggak bisa gitu ya kan.
Oke, ini rentangnya udah masak, jadi aku mau lanjut aja ngasih anak-anak aku makan karena mereka udah mulai lapar, bukan mulai lapar, memang udah lapar karena ini udah jam 9 gitu ya. Aku tuh agak lama gitu bangunnya karena memang tadi malam itu aku sedikit bergadang, bukan sedikit bergadang, memang bergadang. Aku tuh tidur sampai jam di atas jam 12 malam. Memang aku akui semenjak aku jadi YouTuber gini, aku selalu itu ya, selalu tidur di atas jam 12 malam. Itu tuh bukan aku sengaja, karena memang kita jadi content creator itu gak semudah yang kita bayangkan loh teman-teman. Gak yang enak gitu yang ambil video, edit, upload. Enggak, kita punya tugas-tugas tertentu yang memang harus kita kerjakan. Apalagi nanti kalau kita itu udah dapat endorsan gitu kan, kita harus mikirin cara ngiklanin produk. Aku udah lihat gitu, itu tuh mungkin lebih menguras otak lagi. Kita tuh jadi content creator tuh enggak yang santai gitu teman-teman. Kita tuh pakai ini juga, pakai otak juga gitu, pak, kita mikir juga gitu. Kita tuh kadang buntu, kadang sampai stres juga untuk mikirin konten, tapi ya gitu juga, intinya kita nikmatin, kita biarin aja berjalan sesuai jalurnya. Aku kok sepinter ya, mungkin akibat faktor sudah gajian. Oke, ini tuh jangan berpikir gajian dari YouTube. Gajian dari YouTube mah, ya ampun, mudah-mudahan deh bulan depan. Enggak, itu gajian dari suami. Kalau gajian luar sumo dari suami itu enggak pernah hilang ya, ataupun enggak pernah putus. Percaya enggak percaya, kita tuh seling lupa hari, seling lupa waktu ya teman-teman. Tapi percaya deh, emak-emak itu enggak akan pernah lupa hari gajian suaminya. Betul enggak sih? Kalian ada yang kayak gitu enggak sih? Ngakak atau enggak sih? Oke, ini tuh lanjut aku mau ambilin hanger ya untuk mau jemur pakaian. Tadi tuh aku udah siap bilasin cucian dan langsung aku rendam pakai Molto. Aku sekarang hobi ya untuk nyuci tuh direndam pakai Molto gitu, karena pakaian itu lebih segar gitu, lebih wangi aja gitu. Biasanya aku nggak terlalu open gitu ya, nggak terlalu mikirin kayak gitu. Biasanya aku udah siap dicuci, direndam, dicuci, udah dibilas gitu, nggak ada pakai pewangi. Paling nanti disemprot pas nggosok kalau memang mau pergi-pergi. Kayak baju harian gitu nggak ada diapain. Jadi semenjak aku coba sekali, aku ketagihan. Kayak gimana ya? Makai baju tuh enakan gitu kalau wajahnya wangi gitu ya kan. Makanya sekarang tuh aku sering sesudah nyuci tuh langsung aku rendam pakai Molto gitu, setengah jam atau 20 menit gitu baru aku jemur. Oke, ini lanjut aku mau jemur pakaian dan ini juga udah step di terakhir video aku ya. Terima kasih ya untuk kalian yang udah ngeklik video aku sampai di titik ini. Dan aku ucapkan juga terima kasih untuk kalian yang selalu komentar. Dan untuk kalian yang baru berkunjung, jangan lupa di like, komen, dan subscribe-nya ya. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.